Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alhamdulillah, kali ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke wisata yang ada di sekitar Wonosobo, yaitu Candi Arjuna di kawasan dataran tinggi Dieng. Candi Arjuna terletak di perbatasan langsung antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Kebetulan saya kesini itu sekitar tanggal 2 Januari, yaitu di masa liburan panjang sekolah dan libur nasional. Dan alhamdulillah, di sini masyarakat sangat antusias dan sangat ramai berkunjung ke tempat wisata yang ada di dataran tinggi Dieng ini. Namun, kita harus tahu berapa sih tiket yang harus kita bayar ketika kita memasuki wisata Candi Arjuna di masa pandemi ini. Tiketnya per orang itu Rp20.000, tapi bisa untuk masuk ke dua lokasi wisata yang ada di kawasan Dieng, yaitu Candi Arjuna dan yang satu lagi yaitu Kawasikidang. Kawasikidang itu terletak sekitar 3 kilo dari lokasi Candi Arjuna. Dan perlu kita ketahui juga, meskipun di sini banyak sekali pengunjung, pemerintah setempat dan pihak pengelola tetap melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat dari segi pembayaran, terus dari segi masuk yaitu harus jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Muter. Keluarnya itu diarahkan ke tempat pedagang ya. Just